Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang dimanapun berada. Dan sampai ketemu kembali di channel saya. Di sini saya, di depan saya ada Suprafit yang telat bensin ya. Bila motor ini hidup, bila dihidupkan dan waktu dibuat perjalanan, ini mogok kayak telat bensin. Kita coba dulu. Nah, seperti ini adalah telat bensin. Kemungkinan ini karburatornya kotor ya. Ini motor ini kayak tidak pernah diservis seperti ini. Dan kita langsung saja kita bongkar dulu karbunya. Nanti kita bersihkan. Sekarang kita buka dulu karbunya. Motor ini banget lamanya ya, enggak pernah dibersihkan karbunya, burungnya juga ini banyak kotorannya semuanya. Sampai hitam. Nah, ini sudah terbuka. Kita buka dulu ya bagian sini. Kita tinggal cuci. Sini ada keraknya. Ini. Juga banyak kotorannya juga, kita semprot ya, kita bersihkan dengan cleaner seperti ini. Kemudian kita tinggal membersihkan dengan bensin. Ini kayak
Ini tinggal pasang. Sudah, kita tinggal membersihkan yang bagian ini. Sudah, kita tinggal pasang, kita lem dulu biar enggak bocor. Seharusnya karetannya ini ganti ya, tapi kalau membeli karetan ini harus dengan rem parkitnya yang bisa digunakan hanya ini, yang lainnya kan enggak, harganya cukup mahal. Kita akali dengan lem saja. Kita hati-hati jangan sampai menyumpal di bagian lubang sini ya lemnya. Kalau mau masang ini harus dengan yang gencer yang ini ya. Di sini ada sateknya. Ini bagian ini.
Sekarang kita bersihkan dulu businya. Kotor sekali, kita bersihkan dulu. Ini sudah bersih, kita tinggal masang. Sekarang kita coba dulu, kita hidupkan. Motor ini sudah tidak telat bensin lagi karena tadi karburatornya yang kotor ya, dan sudah saya bersihkan businya juga. Sudah ini sudah kembali normal lagi. Dan terima kasih yang belum subscribe dulu ya, dan saya terima kasih atas semuanya teman-teman yang sudah menonton video saya dengan tata cara menyervis Suprafit yang telat bensin. Dan terima kasih, sampai ketemu kembali di channel nanti.